Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, setelah sekian lama ditunggu-tunggu, baik saya maupun kalian, Ayah Dapa akhirnya datang. Terima kasih teman-teman. Tapi sayang sekali, saya jujur agak sedikit kecewa Ayah Dapa. Kamu datang sendiri, tidak ada Dapa sama Bunda. Tapi saya harap nanti ada waktu kesini lagi ya Dapa ya. Karena ini masih lumayan lama ini waktunya. Masih banyak waktu masih. Nah, jadi ini kita udah makan-makan lengkapnya di channel Ayah Dapa teman-teman. Dan saya habis ini mau bikin tempoyak. Tuh. Oke, teman-teman, lanjut nanti. Oh, ada bujang. Pai. Ada aja nih. Oh. Pai apa? Oh, ini ada yang. Oh. Wah, oh. Baru makan dia. Mana ada yang nyuruh? Ada Bang Deka. Ada Aidi. Ada Bang Iwan, ada Bang Sarip. Ini dapat dewe, mantap. Kurang. Nyolet mai bahaya awak. Sih, masuk Bang Sarip, naik. Iku jangan banyak-banyak nih kunjungi meeting. Jadi ente ingat-ingat iku dak belamian masuk. Bosok sih kok dah tahu bosok dalam itu. Ada melihat jemaah itu kak baik kan, tapi apa dibuka? Nah wabir, 5.000 man beli. Murah. Murah dia nih. Oh, nah wabir. Oh. Bayar romanya di naik di gai-gai. Tak belamian. Berpul-pul. Kemudian yang tampu yang punis sih. Awak tengli. Wis rego. Teman jadi ini Bang Iwan, Bang Deka habis lihat piuk Dian. Emang segitu Bang Iwan? Segitu ya, segitu. Baru satu jatuh. Masih ada ya? Masih ada dua kayaknya. Ah, teman-teman. Tuh ini piu. Yang semalam gitu. Gede. Ini no itu. Piuk ini yang. Kelah piuk ini. Tapi aku buka lah nang ngali isi. Bagus ya? Bagus huruf. Ting-ting. Kali kayaknya kecil belum mentu. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya ada waktu untuk membuat tempoyak. Jadi kali ini saya mau beda bikin tempoyaknya, tidak seperti kemarin tidak ditiris. Teman-teman, sekarang kita dulu, nanti baru kita belah-belah duriannya. Nah teman-teman, jadi alhamdulillah kita sudah mengupas durian lalu membuang bijinya. Nah ini ada tempoyak, ini tadi dibantu Ayah Dapa teman-teman. Tuh, nah yang ini yang sebagian kita aduk teman-teman. Tuh, tapi ini belum selesai pengolahannya teman-teman, karena nanti mau saya tiriskan dulu, saya buang airnya supaya asam duriannya atau tempoyaknya awet. Nih, ada apa? Ini bawa aja pulang. Ini sekitar sekilo, teman-teman.
Ini start kilo. Ah, kurang lebih sekilo. Mayan. Nah, teman-teman. Pajang, pegang ham dikit, pegang ham. Nih. Kasih bang, Bang Wir. Sama-sama. Tinggal nunggu duriannya lagi. Yang ini teman-teman mau kita simpan, tapi mau seolah lagi. Sekarang saya mau cari daun lipai dulu teman-teman untuk niriskan air pada durian ini. Oke. Alhamdulillah saya sudah sampai ke pohon daun lipai yang akan saya jadikan sebagai media untuk meniriskan, yaitu tempoyak. Nah, kita ambil dulu. Nah, kita ambil teman-teman. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah ini duriannya sudah menjadi tempoyak, tinggal kita fermentasi lagi teman-teman. Nah, jadi kemarin itu banyak juga yang komen teman-teman, kenapa nggak dibuang airnya. Nah, betul, itu sebenarnya kemarin itu sengaja nggak dibuang karena itu mau langsung dimakan teman-teman. Nah, jadi kalau mau langsung dimakan itu nggak masalah karena itu tidak ada pengaruhnya, tapi kalau untuk disimpan lebih lama itu pengaruh. Jadi si tempoyak itu nanti cepat asem dan juga nggak bisa tahan lama, tapi kalau dibuang airnya itu bisa tahan lama. Nah, sebenarnya kalau menurut ibu saya untuk membuang airnya itu menggunakan karung yang beras, tapi bukan semua beras yang bisa merembus air itu teman-teman. Nah, tapi di sini saya mau menggunakan metode lain. Kalau galon kita potong dua gini, nah satunya di atas satu di bawah. Fungsinya gimana? Nah, saya mau kombinasikan dengan ini. Ini ada daun lipai. Daun lipai ini memang dulu biasa juga orang itu dikasih ini untuk nirisin itu tempoyak atau asam durian. Ini simpel aja teman-teman. Ini akan saya taruh begini nanti. Nah, ini saya taruh begini. Satu lagi. Begini. Bagus lah kak, mendari karung. Bagus lah setel kak. Ngapain? Bagus. Nocor ya tak? Itu nih, ya, ayo ini karung goni. Ada nih karung yang itu aja tuh. Karung goni. Eh, gak dibuat dari karung, ini karung. Nah, teman. Diturut uang, ya. Agi, tidak? Bayar. Ah, ada. Kenapa? Nah, teman-teman, jadi alhamdulillah ini sudah kita setting botol galon sama daun lipai, dan nanti airnya akan turun dari sana, teman-teman. Tuh. Sekarang kita masukkan tempoyaknya di sini. Mulai dari dulu. Mulah, kita taruh sini teman-teman tuh tempoyaknya. Nanti airnya turun, baru kita simpan ke dalam jerigen teman-teman. Itu konsepnya.
Ay nyela barang kak. Bersih, mun juga muka runggu ton. Gitu. Ngeda? Kali lah kelu. Ngajar? No kali lah putih. Ah. Nah. Oh. Nah teman-teman, alhamdulillah udah kita taruh di sini. Tuh. Tuh airnya udah turun tuh teman-teman, lihat tuh airnya turun. Oke, tinggal kita tambah. Ini mau kita tinggal sisain. Nah, ini kan. Yang ini kan awet muda, tahan lama maksudnya. Ini piuknya. Ini bagus semua, teman-teman. Kita pikirkan nanti bagaimana cara kita untuk antar ini ke kota, teman-teman, untuk anak istri dan juga mertua. Terus yang ini, nah yang ini mau kita buka, kita jadikan tempoyak. Alhamdulillah hari ini dibantu Ayah Dapa tuh. Terima kasih Ayah Dapa udah bantu. Laba kehu, banyak tahu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, jadi durian tadi udah kita buka, udah kita buang bijinya. Nah dan ini mau kita tambahkan di sini teman-teman, mau kita tiriskan airnya supaya tempoyaknya nanti bagus, kental dan juga tahan lama dia jadinya. Nih, kita masuk. Banyak ayo ini. Banyak. Nah teman-teman, oh agak-agak mal ngelihnya malah he. bang ngampul lain sekali lagi ini. Tapi saya malam dapat dong itu. Hah? Banyak kak. Itu ya radian enggak kan yang kurang malam ini kan. Oh. Wah, lumayan itu. Iya. Kali kok. Ada soalnya ya. Ada. Ada. Pas benar dah mendok ini. Mendok enggak? Doni gas. Ah, kau lagi. Gua akan lu. Nah, mendok. Alhamdulillah ini udah selesai. Ini pun udah ditutup dengan plastik supaya tidak ada lalat. Kalau bahasa daerah kami tuh ini biasanya incerannya kehu. Kehu itu menyebabkan ulat ya. Hmm. Telok kehu itu dia ulat ya. Itu di jauh sedikit. Nah, deh. Nah, teman-teman, alhamdulillah. Wangi. Bagus. Wangi ya. Wangi, masak murni. Yeah. Mana dari rezeki sih kamu itu? Nah teman-teman, alhamdulillah ini Ayah Dapa sudah mengumpulkan. Tuh lumayan kan dapatnya. Oke teman-teman, jadi ini untuk abang ipar saya, untuk keponakan abang Alip dan juga Alia teman-teman. Karena sebenarnya itu sudah saya ajak ke sini, semua juga sudah saya ajak, namun belum datang-datang juga. Nah sementara waktu belum ke sini Ayah Dapa ya, saya mau titip dulu untuk abang Alip dan Alia ya. Ini saya titip empat buah. Nanti biar dikasih sama Ayah Dapa titip. Bismillah, mungkin sibuk atau gimana belum nyampe sini kan. Enggak ada talinya, ada tali.
apa enak bar oh kita titip tanaman untuk cucu mak mertua tuh teman-teman alhamdulillah. Oke teman-teman, lanjut ke pondok ibu. Alhamdulillah teman-teman, jadi hari ini Ayah Dapa sudah datang dan tadi sudah dibantu saya membuat tempoyak. Ayah Dapa pun sudah jaga durian dan dapatnya pun lumayan teman-teman. Nah jadi sekarang Ayah Dapa mau ke rumah ibu untuk cari karung untuk bawa pulang. Dan di sini teman-teman kita menemukan ini buah kemang. Wah, oh alangkah bagus engkau Ayah Dapa. Nggak kamu? Nah kamu nak, enggak bagus, ini balik. Nih teman. Wah ya. Sudah dapat buah kemang. Ini udah pecah ya, apa? Tuh yang itu bagus pas, bisa bawa pulang buah kemang. Kalau di daerah kalian, ini buah apa teman-teman? Kasih tahu kami. Wah. Gak sia-sia itu, ada apa? Ditutup. Ini airnya. Gak lega teman-teman, tempoyak udah dibuat, tinggal tunggu proses fermentasi. Entah yang ini. Assalamualaikum. Nah teman-teman, jadi ini ibu, jadi kemarin ibu pesan-pesan bu ya, kiting kata ibu, kiting itu Ayah Dapa teman-teman. Jadi ini udah datang Ayah Dapanya, nah udah jaga durian, udah dapat. Kalau punya saya itu sekitar 10 ada Ayah Dapa ya, lebih ya. Tuh nanti ini punya ibu nanti mau dibawa ya bu ya? Ya. Ini ada 3 tuh, ini dari Cikeda apa begitu datang tadi langsung jatuh. Tuh. Sendirian ini datang. Iya, ibu ngarapnya itu dapat ikut ya bu ya? Ikut, istrinya ikut, hanya tak. Nah, ada ikut. Nah bu, ini kemang nanti kita sambal bu ya? Tuh besar. So, dua bu, nah, mungkin nanti dibawa Ayah Dapa satu. Ya, biarlah kita kak beda makan. Oh. Ayo lihat jadi bang. Ah. 10.000 sih gua di pasar itu. Tahu. Nah teman-teman, jadi alhamdulillah Ayah Dapa udah mau pulang. Ayah Dapa dapat 19 butirnya Ayah Dapa ya. Yeah. Tapi kita nggak tahu bagus atau enggaknya. Nah ini saya titip lagi Ayah Dapa. Ini ngerepotin Ayah Dapa ini. Nitip untuk Randy. Tuh. Udah muat yang itu bir. Udah muat deh. Muat ini yang itu. Pe muat. Coba. Muat ah. Ih, coba. Coba. Nah. Penting. Nah, berjahit yang tadi. Jahit. Nah, jahit. Nah, ini titip ya. Dan juga nanti tolong kasih tahu Bapak Randy atau mamanya atau Randy-nya ya, Pak. Ada apa ya? Iya. Suruh datang ke sini. Kita ikat dulu teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini Ayah Dapa udah diikat ke motor mau pulang. Alhamdulillah ini termasuk cepet ini dapatnya. Termasuk tepat ini Ayah Dapa dapatnya. Datang dari jam 9-an kan? Kita jam 2-an udah dapat sebanyak ini. Siang. Kalau malam nggak heran. Mana cuma motor? Pak. Dari Bali juga.
kak beli bas di kemudian dia ngulakan lagi lah dia tuh dia gitu ya. Apa kamu? Ah. Oh, terakhir kau Ki. Kalau jadi kenangan kau. Makan lagi nang kerjaan. Dulu nyekil boleh tadi kak? Iya. Mulai jahuk boleh ya mak? Mulai jahuk. Jadi segitu ade. Jawab apa maksudnya nih? Kita hamil dikit. Nahu. Nahu dia makan. Kalau paling mau ngomong. Tahu malam tuh hau dia lebat. Dia namanya. Ah, masa jauh awak kayak gitu mas? Ah, masa jauh aja. Oh iya. Pak Mir. Ayo wawah. Oh, terima kasih awak. Tetap dulu aja. Yang Bapak Nyu itu Kak Rendi. Oh, ya. Yang itu ngalik balik. Ngalik. Alhamdulillah teman-teman, itu saya dapat udah pulang. Tuh.